Kalau kamu diberi bulatan, biasanya kalau kamu bina bulatan itu, mana yang kelukis? Okay. Kalau kamu bina macam ni, okay, dah nampak lah tu ada yang kamu cucuk tu, itulah tengah dia, betul tak? Itulah tengah dia. Kamu cucuk tu itulah tengahnya. Sekarang ni katakan saya ada macam ni. Macam ni. Di mana tengah dia? Sekarang kita nak cari di mana tengah dia. Betul? Di mana tengahnya? Okey, katakan bila saya buat tu dia jadi rob ini. Kita tak nampak lah tengahnya, katakan. Tadi kalau kita tengok tu adalah kan. Tapi di situlah dia punya tengahnya, nanti kita nak tengok betul tak itu tengah dia. Okey, bagaimana untuk mencari pusat bulatan? Dan kita nak tahu berapa jejari dia. Boleh? Okey. Kalau kamu nak tentukan jejari dia, katakan macam ni, kamu tak tahu mana pusatnya, macam mana kamu nak cari tengah dia, nak cari jarak ini ke sininya, tak tahulah jejari dia, betul? Okey, sekarang kita nak tentukan macam mana kita nak cari pusat bulatan ini. Yang pertama sekali, langkah dia, bina dua perentas. Perentas tahu? Perentas tu yang macam mana? Perentas? Itu perentas kan? Bina perentas macam tu. Ini pun perentas. Okey, itu namanya perentas. Bina dua perentas. Maksud dia, okey, kita ada bulatan ini, saya nak bina dua perentas. Ini perentas pertama yang ada bersilang. Saya nak mudah, saya ambil kat sini. Boleh juga kamu buat yang lain, tapi saya nak senang, saya ambil yang itu juga, titik yang itu juga, buat lagi satu di situ. Maknanya kamu ada dua perentas. Boleh faham? Okey. Dari titik persilangan itu, ada dua perentas ini. Ada ini satu, ini satu. Bahagi dua sama garis perentas tersebut. Okey, kalau macam ni, bagi dua, satu atas, satu bawah. Ini yang pertama, sambungkan. Okey. Ini jarak ini dengan jarak ini samalah. Bahagi dua. Kemudian yang ini juga kamu bahagi dua sama. Okey, sambungkan. Kenapa? Hang. Hang betul. Hai tu je adanya.